Musyrikin ngan Salamah bin Al-Aqwa kaf ngan Ibni Abbasin syahadaka au yaminu ay liyahdur syahidaka syahidaka becik hadiro sapa wong loro kang nekseni karone ing sira syahidaka syahidaka becik hadira tuh hendaklah menghadiri
sapa wong loro kang nekseni karone ing sira au yaminuhu utawa sumpae mudaa aleh au yaminuhu utawa sumpae mudaa aleh Muslimah ibn Mas'udin syahidul zuri la tazulu syahidul zuri utawi wong kang nekseni goroh utawa bohong dusta syahidul zuri utawi wong kang nekseni goroh saksi palsu ikula tazulu senantiasa utawa selalu ikula tazalu ila tazulu ora gingsir utawa senantiasa apa kodamahu delamaan lorone syahid utawa telapak kaki lorone syahid hatta yujiba hingga netepake sapa Allah Allah lahu maring syahid anaro ing mlebu atau masuk neraka rohalam kaf an ibni umar syahidul zuri ma'al asyari finar syahidul zuri utawi wong kang nekseni goroh saksi palsu syahidul zuri utawi wong kang nekseni goroh atau dusta ma'al asyari sarta pemungut cukai iku ma'al asyari sarta pemungut cukai finari ing dalam neraka wong sing senigoro iku barang-barang karo pemujuke nang neraka farah tuelami fil firdaus anil mughirah dhaifun syababu ahli jannati khamsatun syababu ahli jannati utai pemudani penduduk surga syababu al-janati utai pemudani penduduk surga iku khom satun limo hasanun yo sayyidina hasan wa husainun lan sayyidina husain wa ibnu Umar lan Abdullah bin Umar bin Khattab wa ibnu Umar lan Abdullah bin Umar bin Khattab wa Sa'd ibn Mu'adin lan Sa'ad bin Mu'ad wa Ubay ibn Ka'ab lan Ubay bin Ka'ab bin Qais wa Ubay ibn Ka'ab lan Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari al-Khazraji Farok man Anasid syararu ummati utawi Allah alani umat ingsun
iku alladina wong akeh ghudhu kang diparingi pangan, ghudhu kang diparingi pangan sapa alladina binaimi kelawan kenikmatan alladina yo wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa alladina mangan alwana tu'ami ing pira-pira wernane panganan alwana tu'ami ing pira-pira wernane panganan wayal basuna lan podo nganggo atau memakai sapa ladina alwana syabi ing pira-pira wernane pakaian wayat nasyaddaquna ayat tawassauna fi dhuhri khiyatin wayat nasyaddaquna lan kan leluasa gunemane tanpa ngati-ati wayat nasyaddaquna lan kan leluasa omongi atau leluasa bicarane tanpa hati-hati fil kalami ing dalam omongane roh ibu nabi dunya vitamin ghaibah ghibah habangan Fatimah az-Zahra syararu ummati utawi ala alane umat ingsun syararu ummati utawi ala alane umat ingsun iku alladina wong akeh wulidu kang padha dilahirke sapa ladina wulidu kang padha dilahirake sapa ladina finnaimi ing dalem tingkah kepena finnaimi ing dalem tingkah kepena wa wudu lan diparingi pangan sapa ladina wa wudu lan diparingi pangan sapa ladina bihi kelawan naim yakuluna kang padha mangan sapa ladina yakuluna kang padha mangan sapa ladina minato ami saking panganan mangan alwanan ing pira-pira wernane pangan wayal basuna lan padha memakai utawa menganggo wayal basuna podo memake atau nganggu sopo ladina minah siyabi saking piro-piro pakaian utawa sandangan alwanan ing piro-piro werna wayar kabuna lan podo numpak sapa ladina wayar kabuna podo numpak sapa ladina minad dawabi saking pira-pira kewan tumpaan oh.
alwanan ing pirang-pirang werna. Ya tasyaddaquna hali leluasa sapa ladina ya tasyaddaquna hali leluasa sapa ladina fil kalami ing dalam bicarane. Kaf an Abdillah bin Ja'far. Oh. Syararu ummati atsar-tsaruna. Syararu ummati utai ala alane umat ingsun. Iku atsar-tsaruna wong akong kang akeh omonge ing barang kang ramai dai. Iku asar-saruna wong kang akeh omongi utawa gunemane ing barang kang ora maedai. Al-mutasyaddiquna kang leluasa omongi. Al-mutasyaddiquna kang leluasa omongi untuk gunemane kang ora maedai. Al-mutafaihiquna kang podo pura-pura pandai bicara fasih. Al-mutafaihiquna kang podo pura-pura atau etok-etok pandai bicara fasih. Fasih ki bagus. Wa khiyaru ummati utawi pilihane umat ingsun. Iku hasinuhum pira-pira bagusi ummati. Apa nih akhlakon pakertine. Syararu ikro khadal ngan Abi Hurairah. Ampun yang mawan. Sabun sakiyun Hasan lukuluk ahabu ilallah min syekin bakhil abidin silukuluk. Pemuda yang dermawan atau mulia yang bagus pekertinya, oh, itu lebih baik bagi Allah daripada orang tua yang kikir yang ahli ibadah atau yang beribadah yang buruk pekertinya atau yang jelek perangainya. Sh-
syaribul khamri ka'abidi wathan syaribul khamri ka'abidi lata wal uzza. Orang yang minum khamr, atau arak, orang yang minum khamr itu seperti orang yang menyembah berhala. Wasyaribul khamri ka'abidillah tawal uzza. Orang yang minum arak itu seperti orang yang menyembah berhala Lata. Dan berhala Uzza. Al-Haris An Ibni Amrin. Syahatil wujuh. Wajah-wajahnya orang musyrikin itu jelek. Syahidaka au yaminu, syahidaka au yaminu, hendaknya datanglah seorang saksi dua yang menyaksikan padamu atau sumpahnya muda'a aleh. Syahidul suri la tazulu qadamahu yujibullahu launar. Orang yang menyaksikan kebohongan itu telapak kaki keduanya hingga Allah menetapkan kepadanya masuk neraka. Dalam arti orang yang menyaksikan kebohongan itu masuk neraka.
syahidul zuri ma'ala syarifin nar. Syahidul zuri ma'ala syarifin nar. Orang yang menyaksikan kebohongan beserta pemungut cukai itu masuk neraka. Pajak. Syababu ahli jannati khamsah. Syababu ahli jannati khamsah. Pemuda penduduk surga itu lima. Pemudanya penduduk surga. Pemudanya penduduk surga itu lima. Satu Sayyidina Hasan, dua Sayyidina Husain, tiga Abdullah bin Umar bin Khattab, tiga Abdullah bin Umar bin Khattab, empat Sa'ad bin Mu'ad, empat Sa'ad bin Mu'ad. Lima Ubay bin Ka'ab, lima Ubay bin Ka'ab. Syararu ummati alladzina hudu bin na'im. Jelek-jeleknya umatku adalah orang yang diberi makan dalam situasi enak. Rupanya orang yang bisa makan macam-macam makanan, wong sing bisa mangan warna-warnane panganan, tuku apa wae iso. Wayal basuna alwana thiyab, dan dua memakai macam-macam pakaian, pakaian sing kaya ngopo wae iso tuku.
wa tasaddaquna fil kalam, yang leluasa dalam bicaranya tanpa hati-hati. Wa tasaddaquna ay yatawassauna fi ghairi ikhtiyab, yang leluasa bicaranya tanpa hati-hati. Termasuk ele-ele umat, wong sing diparingi pangan, kenikmatan, situasi kepenak, nggo enak, kepenak mangan, bisa mangan sembarang dingae werna makanan. Pakaian iso nganggo pakaian sak wernane, pakaian apa wae iso tuku. Omongane ya bisa leluasa. Syararu ummati alladzina wulitu fin na'im wa ghudu bihi wa ya'kuluna min at'ami alwan wa yalbasuna min thiyabi alwan. Sejelek-jeleknya umatku adalah orang yang dilahirkan dalam tingkah nyaman, wa hudu bihi, dan mereka diberi makan dan mereka diberi makan dengan kenikmatan. Ya'kuluna minatu'ami alwana, sama sebetulnya sama yang awal tadi. Ya'kuluna minatu'ami alwana, bisa makan macam-macam makanan bisa make pakaian macam-macam pakaian wa yarkabuna minad dawabi alwana, bisa menumpah hayawan tumpahan atau bisa mengendarai atau bisa menumpah tumpahan atau kendaraan macam-macamnya kendaraan. Yatasaddaquna fil kalam, yang bisa leluasa pembicaraannya tanpa hati-hati. Syiraru ummati atharsaruna al-mutashaddiquna al-mutafaihibuna tahiyquna. Sejelek-jeleknya umatku adalah orang yang banyak bicaranya. Saulang, sejelek-jeleknya umatku adalah orang yang banyak bicaranya pada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Al-mutafayyiquna, yang berpura-pura
pandai bicara, yang berpura-pura pandai bicara fasih. Wa khiyaru ummati ahasinuhum akhlaqan. Sebaik-baiknya umatku adalah orang yang akhlaknya paling baik, atau orang yang akhlaknya baik, lebih baik. Wa khiyaru ummati ahasinuhum akhlaqan. Sebaik-baiknya umatku adalah umat yang baik perangainya, padha wae. Khadal dengan Abi Hurairah, syirar umatnya sa'iguna wa sabaguna. Jadi termasuk wong sing Allah syirar umati, ketika Nabi, orang yang paling, termasuk orang yang jelek umatnya Nabi, paling jelek itu apa? Wong sing nalika nang dunya bisa mangan, bisa leluasa mangan apa wae keturutan, sembarang dingai macam-macam makanan bisa, nyandang sak wernane pakaian apa wae bisa tuku. Aiki perasaan yang seperti itu anggapan iki orang baik, jelek itu bisa tuku apa-apa sandangan, bisa tuku apa sandangan, ini malah ora apik. Termasuk umat sing paling jelek seperti itu. Ono sandangan tuku, sandangan anyar tuku, sandangan tuku apa wae sing bisa sembarang dengah tuku pakaian-pakaian, bisa makanan, mangan makanan sing sembarang dengah makanan, itu termasuk orang yang jelek. Dadi ora kok dume iso mangan leluasa, bisa berpakaian leluasa, itu orang yang baik. Tidak, orang itu sekalipun orang kaya, sekalipun orang yang tidak kaya, siapapun, dadi wong sing dilahirke dalam keadaan kepenak, itu termasuk orang yang jelek. Nah iki ngalor ngidul anane wong. Anggepene wong saiki ku anggere sing iso berpakaian gonta-ganti iki wong sing paling apik. Ora, iku termasuk wong ala iku. Ala perangainya senajan apa ae mung sugih apa wong mlarat padha ae. Kita itu katuku sandangan rapik ngono. Sandangane oke, lupuke. Abeh engko ge susah tikus. Ayo ono pakaian sampai berapa almari pakaian, sandangan-sandangan, pirang-pirang lemari sepatu, sandal, lumpuke. Wah, ini ketoke wong apik. Itu termasuk orang yang paling jelek seperti itu. Mau daripada dikumpulkan tuh diberikan orang lain yang malah bagus, orang kok tuku lumpuke, apa tuku sini liane dilempar ke liyo, apa mau tuku meneh dilempar ke wong liyo ngono aja kok dikumpulke wae sampai pirang-pirang lemari ge susah tikus. Ha iki sok iku pakaian itu laporan karo Gusti Allah. Karena diberi tidak dipakai, akhirnya dianggurkan, angka sebetulnya disedekahkan, sebaiknya kan disedekahkan, malah dikumpulkan tidak dipakai. Ini mubadir, innal mubadirina kanu ikhwanasa sayatin, itu ikhwan sayatin, berarti saudaranya setan, termasuk neraka itu. Dah malah saling.